Jadi pemirsa, pada video kali ini kita akan membongkar bagian looper dari bagian ini sampai bagian di dalam. Untuk yang bagian dalam ada sebuah as. Untuk melepas bagian asnya, kita akan melonggarkan satu mur yang ada di sebelah dalam. Di sini letak murnya jika dilihat dari depan. Kalau dari atas murnya terlihat di situ. Jadi kita longgarkan murnya. Oke, sudah longgar. Setelah murnya longgar, bisa kita tarik asnya dari depan. Ini kalau asnya tidak seret, bisa kita langsung tarik dari depan. Oke, sudah bisa terlepas asnya. Jadi pada ujung bagian asnya ada sisi yang datar di situ untuk tempat menguatkan murnya. Selanjutnya kita akan membuka bagian yang ada di samping. Ini untuk bagian yang atas ada dua buah mur. Satu mur dengan ujung lancip yang di sini. Dan satu mur lagi dengan ujung yang datar. Ujung yang lancip bagian asnya ada bagian yang khusus untuk tempat mur yang lancip sebagai patokan. Untuk bagian yang bawah kita longgarkan satu mur. Di ini murnya dilonggarkan berat. Saya akan coba dengan posisi seperti ini. Masih belum bisa melonggarkan murnya. Karena berat, jadi akan saya longgarkan nanti. Untuk yang sekarang, kita akan melepas bagian asnya yang ada di luar. Untuk melepas asnya, kita akan melonggarkan dua buah mur. Satu mur di sini dan satu mur di sini. Setelah murnya longgar, kita bisa melepas selongsongnya. Ini kebetulan selongsongnya tidak kuat ya, jadi bisa kita langsung tarik. Ini adalah as yang ada di luar. Setelah asnya bisa kita lepas, kita akan mencoba melepas bagian yang menggerakkan looper. Jadi karena masih terhalang bagian gigi dan sepatu, ini masih belum bisa melepas bagian penggerak loopernya. Jadi saya akan mencoba melepas bagian pengait benangnya ini supaya bagian penggerak loopernya bisa keluar. Jadi bagian ini akan saya lepas dulu. Kita akan coba lagi melepas bagian penggerak loopernya. Jadi ini adalah bagian yang telah kita bongkar pemirsa, bagian untuk menggerakkan looper Xenobrush. Jadi akan saya bongkar satu persatu setiap bagian-bagiannya. Saya akan coba bongkar bagian ini karena tadi belum bisa terbuka sewaktu masih di mesin. Jadi ini sangat berat pemirsa. Jadi akan saya coba bongkar bagian lainnya dulu.
Selanjutnya adalah bagian lubernya. Ini cukup dilonggarkan saja ya. Untuk baut yang ada di sini, ini ukurannya mungkin bukan milimeter ya. Jadi ini untuk kunci ukuran 10 mm terlalu besar, dan untuk kunci untuk 9 mm ini terlalu kecil. Jadi mungkin 9,5 mm. Saya akan coba menggunakan kunci ukuran 10 mm. Saya akan coba membongkarnya menggunakan cakram. Akhirnya bisa terlepas yang rasa. Oke. Seperti ini. Bautnya sudah terlepas. Jadi bentuk mur dan bautnya seperti ini. Jadi pemirsa, ini adalah bagian yang menggerakkan luper. Seluruh bagiannya sudah kita bongkar kecuali untuk bagian murnya, ini masih terpasang. Baik pemirsa, sampai sekian video ini. Terima kasih telah subscribe pada channel ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.